saja saya pengkor. Saya bukan siapa-siapa. Nah, Gundala tetap memiliki sifat yang diinginkan oleh Fasmi, tapi bisa memiliki sensibilitas yang membuat penonton zaman sekarang ingin menonton juga. Jadi kompleks bagaimana cara kita menerjemahkan dari komik ke film. Jadi Gundala yang kita kenal hidup terus dalam film. Yang ada di film Gundala Indonesia banget, joke-nya Indonesia banget, kekeluargaannya Indonesia banget. Dari cerita Jawa itu Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu kan terkenal bisa menangkap petir. Nah, itu yang menginspirasi Bapak ngasih nama Gundala. Sebetulnya itu Gundala ya. Cuman kan kayaknya enggak enak nih didengar ya. Ya, terus akhirnya jadi kan itu Gundala. Dan mereka mengundang diputar di Toronto. Toronto International Film Festival adalah satu dari 5 festival film yang terbesar, yang paling selektif, dan paling bergengsi di dunia. Selain Cannes, Venice, Berlin, dan Sundance. Jadi kita nggak berharap bakal masuk situ, tapi ternyata pas masuk itu juga, oh wow, ternyata orang luar bisa menikmati ceritanya. Dia harus percaya sama saya harus percaya sama dia sebagai saudara saya. Itu aja sih. Karena kamu kuat. Kamu nggak apa-apa? Nggak takut sih, justru senang banget gitu karena udah kebayang jadi bumi langit akan seperti apa kerennya, dan buat tahu sendiri merupakan suatu kebanggaan yang bisa jadi bagian dari jadi bumi langit gitu. Cakap, lo pasti bisa. Nonton deh.